kita seru ya, biar agak sedikit berbeda ya umroh kali ini ya. Kalau kemarin kan umroh sebelumnya kan kita lebih ya. bertiga ya kan, kali kah bersama keluarga lainnya gitu. Ada baba sama anak-anaknya, Adam. Ada Nesa yang belum berkeluarga. Tadi Adam, Adam. Mau pasangannya juga cuma iya, belum ada. Cuma belum, belum sampai dulu. Terus habis ini kita agak berbeda nih ketimbang dari sebelumnya. Sebelumnya kita dari Madinah dulu ke Mekah kan. Sekarang kita langsung ke Mekahnya. Sebab umroh ya. Iya, langsung umroh baru ke Madinah. Terus kita juga insya Allah kita kalau nggak ada halangan kita mau agendain nonton bola. Insya Allah. Kalau so, dan Ronaldo bisa main ya teman-teman. Makanya kalau berdoa nanti pas lagi umroh. Kalau jadi Ronaldo main pertama kali sih gua ngeliat tentang Ronaldo langsung. Fans dari 2009. Kok dari 2009? Ayo, karena kan sebelum dia diem, masa tau pasti diem. Jadi kakak suka dia pasti mandi. Bocil? Bocil ngapain? Asik sendiri ya bocil ya? Iya, ya. Emang tahun kemarin mau juga kita alhamdulillah umrohnya di awal tahun juga ya, Kak. Kak, bukan Kak. Kamu nih kalau Bunda ngomong Kak, kamu jangan biru. Kak. Jangan Kak. Kamu apa? Kak. Kak, di ulang tahun umroh lagi dong, Kak. Bapak. Setahun dua kali. Iya, enggak apa-apa. Amin, amin, amin. Bulan apa nih? Coba ya, doain ya guys. Ya pasti mau umroh berkali-kali. Bertiga aja, kayak waktu kemarin. Empat. Oh, sebuah sister ya. Repot dong. Pusing, makin berat anaknya. Kalau dulu mah enak ya, masih enteng ya. Itu pun gue dulu pegel-pegel tau bareng gue. Gue kan waktu itu ada sakit pinggang ya, lagi kambuhan ya. Makanya lebih sering lesti yang gendong. Banyak yang komen tuh kan, Kak, kok malah lesting gendong? Karena pinggang gua tuh gak bisa lama gendong abang kayak 15 menit aja pasti udah. Pernah sholat duduk ya? Pernah bahkan gua sholatnya duduk. Terus udah gitu, sainya gua aja didorong pakai kursi roda kalau gitu. Karena sakit pinggangnya. Jadi sekarang syukurnya udah, alhamdulillah udah yang mendingan guys. Adam. Terus kita, kapan kita mau jalan nih? Sebentar lagi. Kita sholat maghrib dulu, habis itu kita Oke deh kalau gitu ikutin ya, hari ini kita keseruan kita. Kita lagi menunggu azan maghrib untuk kita melangsungkan ibadah umroh lagi. Penuh banget ya.